Halo telur, selamat pagi. Hari ini hari kedua setelah telur pertama kemarin menetas dan sudah terpantau untuk telur yang kedua kemarin itu sudah retak telur. Apakah hari ini dia sudah menetas juga atau belum? Mari kita cek bersama-sama. Buka dulu pintunya. Bismillah, telur netes. Yes. Oke, toh. Kita usir. Oh, itu yang kecil. Ya, tak tutup dulu biar dia agak geser. Orang bisa geser. Ah, ini itu yang kecil. Ini setelah lalu dan ternyata kulit telur lobet yang sudah menetas itu lur, kalau nggak dibuang di luar kokok itu ternyata dimakan oleh jantannya. Ini jadi jarak telur lobet menetas dari telur pertama dan telur kedua ini jaraknya yaitu 1 hari, dan telur kedua ini di hari ke-24 menetas telur. Kamera atau tidak ya? Oke. Kayaknya enggak mata merah lur. Mungkin ya lur, itu dari saya. Jarak telur pertama dan kedua telur lobet menetas yaitu selisih 1 hari. Kemarin pada hari ini selisih telur pertama dan kedua keluarnya ini selisih 3 hari, namun setelah dirame jarak menetasnya selisihnya 1 hari. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.